di luar itu ada mungkin ada juga tulisan yang menurut kita itu bukan kita gitu Pak. Kita tidak mengatakan seperti itu. Jadi kalau misalnya cerita jadi kalau kita mengatakan sesuatu yang ini ada apa ya, kita setuju dengan sesuatu yang bukan sudah misalnya itu adalah pertanyaan juga. Kalau soal kapan ditayangkan, kita nggak bisa hari ini Pak. Kalau misalnya kita mau menayangkan hal-hal yang menurut nanti kita ini harus diperbaiki, nggak bisa hari ini Pak. Gitu. Ya, maksudnya nggak maksudnya. Saya nggak bisa berharap ini kapan-kapan. Tentunya, kami ada pendekatan kemarin beberapa tentang seperti ini. Setiap ada informasi yang sekiranya itu diperbaiki. Karena kami tidak pernah mengakui BKPI. Setahu saya, ini tahap pertama. Kami tidak tahu selanjutnya dari KPI yang akan memberikan kita apa yang mereka lakukan. Maksudnya, Jadi saja, kita sudah bisa mempertimbangkan persoalan membuat itu ini kan juga dari kita dan kita kan harus bijakkan termasuk perancangan bijakkan dan itu diajarkan oleh kami. Artinya kita kan tidak salah menerima masukan, tapi kalau kita tidak bisa soalnya kapan tapi satu minggu kita sampai dan kita akan komunikasi itu lebih baik itu bukan sama beda. Penayangan pertama, ibu mendapat tanggapan kalau tadi ibu melarang kami untuk melarang penayangan. Nah, penayangan berikutnya bukan hal yang sama. Justru ibu menanyakan hal yang sama ke jaminan. Ternyata kan dia berdua. Ibu bukan hal yang sama. Itu yang ada yang sama. Kita ambil kesalahan dan kita sambil memaafkan. Kalau umat Islam, kalau misalnya soal perselisih, saya rasa kalau misalnya masalah paham, tidak akan selesai. Tidak akan selesai, jadi kamu di sendiri. Justru kan ada kan maaf, ternyata bukan berarti juga cari agama. Ya kan al-mu'minu ya'laku wa ya'laku wala khairati marra ya'laku wa ya'laku wa khairul nasi antarul nasi itu ada sohen misalnya dan walaupun sebagai orang mu'min itu ada orang yang seorang sahabat gitu kan apabila terjadi sekilang menghilang terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama kita harus hormatilah bisa menyakiti segala macam dan sesuai wala ya'laku dan kita harus beradaptasi terhadap umat Islam terutama di Indonesia kan berbagai macam istilahnya suku-suku gitu kan agama-agama Islam juga banyak istilahnya paham-pahamnya ya kita gimana lah supaya merangkul dan satukan umat Islam ini dengan baik gitu kan dan itu Allah ayat firmanlah ya apa lagi aku dan seandainya orang itu tidak sopan santun gitu kan tidak bisa berorasi dengan baik dengan umat Islam tidak bisa bergaul dengan baik secara akhlak yang mulia otomatis itu tidak akan
punya amal sedikit pun. Mungkin kalau saya bahas mungkin banyak ya, saya juga insya Allah sudah terhafal hadis segala macam, dan saya juga bawa di sini beberapa hadis ya, itu aset patung balik kan, patung balik segala macam. Cuma saya nggak mau lah kita istilahnya show ilmu, saya nggak mau, saya show ilmu nggak mau saya. Cuma hanya saya bagaimana ini supaya kita ini supaya clear, supaya jelas permasalahannya. Kalau seandainya misalnya ada yang menyinggung perasaan umat Islam itu terkait hal yang spesifik, kita harus menyadari, kita harus menyadari bagaimana supaya kita ini, gitu kan, dalam rangka membangun Islam sebetulnya supaya berguna dengan baik. Entah misalnya asumsi masyarakat terhadap pasti di kelas 7 juga istilahnya kan baik. Karena saya juga kan mengakui bahwa semuanya itu saudara saya, orang Islam, dan jangan boleh selalu mencaci maki, demen menyinggung segala macam. Maka dengan ini mudah-mudahan Allah memberikan dan topik supaya permasalahan ini dapat terselesaikan dengan baik. Ya, saya ucapkan mohon maaf kalau saya ada kesalahan, saya memaafkan sebesar-besarnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.